It's the thought of being young, when your heart's just like a drum, beating louder with no way to guard it. When it all seems like it's wrong, just sing along to Elton John, into that feeling we're just getting started. When the night gets colder,
banget. Itu dia band dari PCMS Cibinong. Terima kasih. Keren banget. Gile, gak sangka cantik-cantik bisa mainnya, jago bener ya. Oke, acara selanjutnya adalah penyerahan plakat dari Bapak Purwacaraka kepada pihak mall. Ya, kita undang ke atas dari pihak Ion Mall Tanjung Barat untuk menerima plakat dari Bapak Purwacaraka selaku pimpinan PCMS. Ya. Terima kasih. Kita harap kerjasamanya tetap langgeng dan berterus-terusan ya. Oke. Sekarang tiba saatnya pengumuman mewarnai tingkat SD Avicenna. Kita undang ke atas perwakilan dari sekolah Avicenna. Tepuk tangan yang meriah dong. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Asih semangat ya, mudah-mudahan walaupun tambah gelap, tambah semangat. Nah, malam ini terakhir setelah dua hari ini dan tadi kita sudah mewarnai ya, adik-adik TK, kakak-kakak SD, sudah mengikuti lomba mewarnai. Nah, sekarang kita akan mengumumkan juara dari juara 1 sampai 3 untuk kategori SD dan TK. Yang pertama akan kita umumkan yaitu untuk kategori SD dulu ya. Siap-siap ya yang tadi sudah ikutan lomba apakah dapat juara nih ya. Yang tidak dapat juara untuk tidak berkecil hati ya. Yang penting kalian sudah berusaha. Tidak semuanya harus menang ya, kalah menang itu biasa. Yang penting kita sudah berusaha dengan baik. Oke, saya langsung umumkan untuk pemenang lomba mewarnai tingkat SD umur 6 sampai 9 tahun dari juara 1 apa juara 3 dulu nih ya? Juara 2 dulu kali ya? Ya, juara 2 dulu ya. Juara 2 diraih oleh Ananda dengan nomor peserta 18 atas nama Raisya Atala dari Al-Azhar Jagakarsa. Apakah yang bersangkutan masih hadir malam ini? Kalau masih hadir boleh ya untuk ke atas panggung menerima hadiah. Oke, selamat kakak. Silakan di sini dulu ya. Juara dua lewat sana sayang. Oke, nah juara ketiga dulu ya. Juara ketiga, ya kakak di sini boleh dulu ya. Juara ketiga diraih oleh Ananda dengan nomor urut 10 atas nama Gianina Zaila Fani dari homeschooling. Apakah Ananda hadir? Oke, silakan naik sayang untuk juara 3. Juara pertama nih yang dinanti-nanti. Hadiahnya apa aja sih? Nanti kita umumkan ya hadiahnya ada apa aja. Juara pertama diraih oleh Ananda dengan nomor urut 9. Atas nama Ghazia Azalfa dari SD Negeri Tugu 10 Cimanggis Depok. Wah dari Depok nih ya. Juara 1, oke. Kakak bisa di tengah ya juara 2. Juara 3-nya di pinggir. Oke, nah ini juara 1 ya. Untuk juara 1 mungkin bisa diserahkan dulu hadiahnya. Akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Avicenna Jagakarsa, Ibu Vita. Nah, hadiahnya apa aja nih? Wah, bisa kita lihat juara satu dapat piala ya. Semua dapat piala 1 sampai 3. Dapat piala, dapat sertifikat dan uang tunai. Oke, uang tunainya 350.000. Selamat untuk Ananda Ghazia. Oke, juara kedua bisa diberikan oleh Ibu Wakil Kurikulum SD Avicenna Jagakarsa oleh Ibu Novita. Ibu Novita. Sampai kebalik Ibu Novi. Kalau yang ini tadi Ibu Amalia Novita.
Kalau ibu wakil kurikulumnya Ibu Novianti. Nah, dapat piala, dapat sertifikat juga dan uang tunai ya sebesar 250.000. Selamat Ananda Raisya. Oke, ya, juara ketiga bisa diberikan oleh wakil kesiswaan SD Avicenna Jagakarsa selaku wakasis ya Bapak Chandra Trio Kayana untuk juara ketiga. Dapat piala juga nih. Yeay, dapat sertifikat juga dan hadiah uang tunai. Iya, selamat ya. Boleh dilihatkan sayang? Iya, ketutupan. Nah, juara tiga mendapat uang tunai Rp150.000. Sekali lagi selamat untuk Ananda yang menang kategori SD. Juara 1, 2, dan 3, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu dengan Bapak Ibu Pimpinan SD Avicenna Jagakarsa. Oke. Ya, terima kasih. Selamat ya untuk Ananda semua yang sudah menang lomba mewarnai. Wah, keren-keren nih ya. Tadi hasil karyanya ada di meja di depan sana ya, mungkin ada yang mau melihat. Selamat ya. Nah, sekarang untuk kategori TK. Nih, adik-adik TK pada deg-degan gak nih? Sudah ada tiga nama. Oh iya, saya mau menginfokan dulu untuk yang tadi juara 1, 2, dan 3. Untuk menemui Bapak Ibu Guru SD Avicenna Jagakarsa di booth ya, memberi nomor rekening untuk penyerahan hadiah berupa uang tunai. Di booth SD Avicenna di sebelah kiri saya. Jadi disiapkan nomor rekeningnya supaya nanti bisa tersalurkan ya hadiahnya. Oke, untuk kategori TK ini udah gak sabaran. Nah, kita mulai dari juara 2 dulu deh, tadi juara 2 juga ya. Atas nama Abraham Malik Ramadan dengan nomor registrasi 1. Apakah Ananda hadir juara 2? Ananda Abraham Malik Ramadan dengan nomor registrasi 1. Oke, seneng banget nih juara 2 ya. Oh, lewat sini dia biar cepet ya. Oke, ya, selamat untuk Ananda Abraham juara ketiga. Diraih oleh nomor registrasi 24. Apakah Ananda hadir dengan nama Hansa Hamilia Zalfa dari TK Nurul Islam? Kalau masih hadir boleh naik ke atas ya, juara 3 Ananda Hansa Hamilia Zalfa. Oke, nanti kalau tidak hadir mungkin bisa diwakilkan dengan Bapak Ibu Guru mungkin ya, atau mungkin ada keluarga yang mendapatkan juara boleh naik ke atas. Terakhir untuk juara pertama. Nih, juara pertama kategori TK. Diraih oleh Ananda bernomor registrasi 28. Coba atas nama Meteora, namanya lucu banget nih. Meteora Anamoli, apakah Ananda hadir? Dari Bimba ya, A, I, U, E, O nih. Kalau hadir boleh maju ke depan atau mungkin Bapak Ibu orang tuanya apakah ada? Juara 1 dan 3, wah adiknya sendirian. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa menemani nih. Dua orang biar adik yang ini masih ada temennya nih. Oke ya, nanti mungkin untuk pemenang juara 1 dan 3 bisa dihubungi kembali oleh Bapak Ibu Guru dari SD Avicenna Jagakarsa. Untuk juara 1 boleh diberikan oleh Ibu Vita kembali. Ya, juara 1 atas nama Meteora Anamoli. Panggilannya sih tadi Molly ya. Juara 1 ya dari sini ya. Dapat piala sama sertifikat dan uang tunai. Uang tunainya berapa ya Molly? Oh, 350.000 sama ya. Selamat untuk Ananda Molly, diwakilkan ya dengan Ibu Citra namanya. Juara 2
Boleh Ibu Novi kembali memberikan pialanya, sertifikatnya, dan uang tunai ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat Ananda Abraham ya, panggilannya siapa Sam? Abraham lah ya, Miss Bella panggil Abraham deh ya. Selamat untuk Ananda Abraham sebagai juara kedua kategori TK. Oke, juara ketiga bisa diwakilkan oleh Pak Chandra untuk memberikan hadiah. Ada piala sama sertifikat juga. Selamat untuk Ananda Hansa Kamilia. Dapat juara tiga. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya foto bersama sebagai tanda bukti. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menemani Ananda mengikuti lomba mewarnai di SD Avicenna Jagakarsa bersama Purwacaraka pada hari ini ya. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa untuk yang sudah menang, untuk ke booth-nya SD Avicenna Jagakarsa memberikan nomor rekening sebagai pemberian hadiah uang tunai. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga, Kak. Ya, itulah dia pengumuman dari Sekolah Avicenna ya. Lanjut acara di Purwacaraka, kita ada solo drum. Wah, ini keren banget nih, aku kenal banget orangnya. Dari Lipo Cikarang, kita panggil Radit Pramatia Susilo. Tepuk tangan yang meriah untuk Radit. Keren banget Radit. Sekarang mau mainin lagu apa Radit nih? Lagu Mojang Priangan. Mojang Priangan, ih pantesan ngangguk itunya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Radit. Adit masih lama enggak? Udah oke. Soalnya cepet. Thank you.
benar-benar membuat dada ini bergelora. Keren. Terima kasih Radit. Ya, selanjutnya masih band. Kita panggil personilnya. Ada gadis dan kolaborasi dengan band Monica, Ade Sarah, Rizky, Moses, dan Nilo. Ya, saya terangkan dulu gadis. Mereka adalah vokal grup yang terbentuk akhir tahun 2017. Vokal grup ini terbentuk karena bertemu di satu tempat les vokal yang sama, yakni di Purwacaraka Music Studio. Vokal grup yang beranggotakan Salsabila Tasya, Giska Aulianur Afifah, Nadia Andini Wulandari, dan Andini Sekar Prameswari. Gadis sudah memiliki 3 single lagu, yaitu single pertama featuring bersama Rizal Kaulo yang namanya Ramadan, rilis tahun 2019. Hagemeni apa? Ini apa ini? Kita tanya aja deh. Ini kalau misalnya judul yang pertamanya apa ini? Judulnya Ya Ramadan. Ya Ramadan. Ya. Itu rilis tahun 2019. Kalau kakak menanya yang kedua ke sini, kalau single yang kedua namanya apa? Single yang kedua judulnya Pengagum. Pengagum. Sekarang nanya yang kalian berdua deh. Single yang ketiga namanya apa? Harapan. Single yang ketiga Harapan. Oh gitu. Nah ini lihat. Seperti ini ya. Oke, betul sekali. Beberapa penghargaan dan prestasi diraih oleh gadis seperti tahun 2018 pada kompetisi International Asia Pacific Art Festival di Kuala Lumpur, Malaysia, mendapatkan Distinction Gold Award. Wih, keren banget sih. Tahun 2019 pada ajang Asia Pacific Art Festival di Vietnam mendapatkan penghargaan Gold Award. Gadis mengisi berbagai acara seperti konser 3 dekade Purwacaraka Music Studio dan acara Berani Berisik bersama Dedi Dukun. Betul ya? Betul banget. Tepuk tangan yang meriah untuk gadis. Keren sekali. Udah cantik-cantik berbakat. Sekarang akan kolaborasi dengan band ya? Betul. Akan menyanyikan lagu apa? Easy on Me. Easy on Me by Adele. Yes. Adele itu somi banget ya. Oke. Okay. Udah siap band ya? Belum, oke. Okay. Tadi kakak udah sebutin namanya ya, tapi mereka yang mana Salsa, yang mana Nadia, yang mana Giska. Sambil cek mic juga, biar mic okay. Di sana bisa disetting ya. Boleh. Dari ujung boleh. Sebelah sini. Kita perkenalan dari awal dulu aja ya, kak? Boleh, ada Yel namanya ya. Yeah. Oke, okay. Boleh. Oke. Okay. Halo, perkenalkan kami Garis. Saya Sekar. Saya Salsa. Aku Nadia. Aku Giska. Dan kita gadis. Oh gitu, aku gak gadis pastinya. Iya ya. Oke, okay, sip. Ya. Sudah berapa lama terbentuk? Kalau misalnya untuk ini kan di sini ada tahun 2017 ya. Apa sebelumnya pernah nyanyi-nyanyi bareng? Kita awal itu ikut Purwacaraka Music Studio Choir. Oh I see. Terus jadi sering main bareng, sering ikut lomba bareng juga. Ada bond jadinya ya. Iya, yes. Karena kebetulan kita juga satu suara ya, satu tipe suara itu kita alto. Oh, kita alto semua. Kalian alti. Ya. Jadi untuk ini alti ya. Oke, keren banget. Jadi diharapkan dengan satu bond kayak gitu pasti akan terbentuk ikatan untuk terus langgeng kayak gitu ya. Kakak doakan sampai nanti. Amin. Ya, sampai keluar albumnya juga banyak banget. Ya, oke. Okay. Sudah siap, Ben? Belum? Oke. Okay. Mau nanya lagi. Boleh. Ada keinginan collaboration apa yang paling collab dengan siapa gitu yang bikin kalian pengen banget ya kayak gitu? Gak usah jauh-jauh, kita pengen banget collab punya karya bareng sama Babeh sih, Pak Purwa. Oh. Gak usah jauh-jauh ya. Startnya ada di sini ya. Startnya. Ini banget, jadi tunggu itu, Beh. Oke. Okay. Keren banget cita-citanya. Iyalah, iya gitu ya. Dong. Kan murid Purwa. Oke, yang paling berkesan dari gadis pernah tampil di mana, di acara apa? Mungkin panggung terbesar kita ada di 3 dekade Purwacaraka Purwacaraka. Iyalah, acara Purwacaraka bersama di Dukun itu luar biasa loh. Diiringin sama orkestranya juga. Betul. Keren banget. Suatu kehormatan buat gadis. Terima betul. Kasih, Mbak. Oke, okay. Keren banget. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk gadis. Dan band dari Cibinong. Ya, bisa ya? Oke, okay, siap. Ya, ini dia gadis featuring band Cibinong.
River.
Wow, kakak langsung perasaannya indah banget. Kayak banyak bidadari, tiba-tiba easy on me kayak gitu ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk gadis. Dan Nilu dan band dari Cibinong. Nilu jangan kemana-mana, karena sekarang aku pengen nanya-nanya sama Nilu. Nanti akan tampil juga dengan Bapak Purwacaraka Nilu ya. Ya, Nilu ini keren sekali. Kok bisa sih? Kita undang Bapak untuk naik ke atas ini sambil menunggu ya. Ya, Nilu itu kok bisa sambil main itu, Nilu? Ya, jadi emang dari awal aku udah bisa main biola, aku udah belajar, dan aku juga suka mainan hoverboard itu. Dan kayak, kenapa aku gak gabungin aja? Jadi, dan terjadilah kayak gini. Betul, keren banget dan unik jadinya ya. Dan orang, jadi langsung mindsetnya, oh Nilu, jadi langsung kayak gitu. Jadi, oh Nilu yang jago ini, udah jago main biola, dan ini. Sekarang Nilu udah grade berapa? Grade 7. Grade 7 ya, oke keren banget. Sekarang collaboration dengan Bapak Purwacaraka akan memainkan lagu apa? Lagu klasik ya, Cerdas. Oh I see. Ya langsung aja Pak, apa mau berbicara dulu? Oke, lagu ini ciptaan dari Monty. Sebenarnya gayanya adalah gaya gypsy ya, dan lagu ini memerlukan teknik permainan yang cukup teliti, cepat, virtuoso kalau istilah orang klasik. Dan saya dulu biasa mengiringi almarhum Indri Sardi, maestro Indonesia, keliling dunia dengan satu lagu ini. Dan ini akan dimainkan oleh Nilu sekarang, judulnya adalah Cerdas. Thank you.
God, Nilu matur suksma, keren sekali. Makasih ya, keren banget. Saya iri Pak, saya iri bisa jadinya begitu ya. Aduh, bisa merintil. Oke, makasih ya. Ya, jangan kemana-mana Beh, kita panggil sekarang Jane Kalista. Tepuk tangan ya Maria. Nah ini dia, oke. Jane Kalista akan berkolaborasi dengan Bapak Purwacaraka. Sambil menunggu Bapak, aku ngobrol-ngobrol. Ih, kangennya Jane. Hello. Again, congrats ya. I'm so proud of you. Thank you. Oh my goodness, that's World Grand Prix ya. Mm-hmm. My goodness. Oke, sekarang mau nyanyi lagu apa sama Pak Purwa? Sekarang aku mau nyanyi lagu musikal The Girl in 14G. Oh my goodness. Terus, itu benar-benar membuat... yang lain ngedengernya jadi sedikit unik jadi orang ngedengernya ini ya lagu itu ya keren banget. Oke. Terus ada pertanyaan dari Pak Purwa enggak untuk Jane? Ini juga lagu susah. Iya, ini sangat susah sekali makanya aku bilang gile gitu. Udah persiapan? Sudah. Sudah dong. Ini benar-benar aku percaya banget sama Jane mah. Oke. Langsung saja, ini dia the one and only Jane dan Pak Purwacaraka dengan The Girl in 14G. Selamat malam semuanya. Halo Pak Purwa. Isn't so, not the flat below, from an opera wannabe in 13G, a matinee of some guitar, a Wagner's ring, a Traviata. Shoo-doo-da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 -
Ya, keren banget. Oh my God, selalu kayak gitu ya. Gak apa-apa, itu namanya live ya. Yes. Langsung aku lari. Thank you, keren banget. Thank you I'm juga. So proud of you Thank again you, ya. Pak Purwa. Oke, makasih Pak Purwa, makasih Jen. Thank Oke, you, lanjut ya. Kita panggil, nah ini juga my idol. Oke, kita panggil Andrea Miranda. Tepuk tangan yang meriah untuk Andrea Miranda. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Kak Dea? Kabar baik Kak Dani. So miss you loh. Iya lama gak ketemu ya. Iya, she's my idol. Bener-bener aku. Kalau misalnya aku WA selalu bilang love you. Jadi bener-bener I love you. Bener-bener untuk I adore you loh kalau misalnya ini. Keren banget. I love you too. Ya langsung aja. Ini dia Bapak Purwa mau berbicara dulu. Oke langsung aja. Ini ada sepatah dua patah kata gitu kan biasanya ya. Tiga patah kata. Ya malam ini. Kayak biasa, malam ini aku mau bawain sebuah lagu yang diambil dari albumku, judulnya Mereka Tahu Namaku. Seperti berjalan meretas kembang api, nyalakan semuanya ku siap melangkah.
jelas kan kenapa aku suka dan adore her so much. Seperti suaranya. Oke, thank you Kak. Sekarang juga ada collab nih bareng semuanya ya. Ada, kita panggil semuanya. Ada Kak Andrea, ada Jane, ada Fasya, dan ada Latia. Dengan dan Pak Latia. Purwacaraka ya. Betul. Kita panggil semuanya. Oke, sambil setting ya Kak, kita ngobrol sebentar ya Kak ya. Lagi sibuk apa Kak Dea? Lagi sibuk menyibukkan diri aja. Dengar-dengar itu ada yang mau ke menuju Broadway itu lagi sibuk itu ya? Kemarin mengajar di sebuah program, betul. Ceritain sih banyak yang jadi nanya. Programnya itu memang fokusnya terhadap teater musikal. Jadi di program ini murid-murid itu diajarin nyanyi, diajarin acting, diajarin tari gitu. Jadi supaya mereka bisa melakukannya tiga-tiganya secara bersamaan gitu. Betul, and you inspire me so much loh. Jadi benar-benar aku juga jadi suka. Jadi ikut-ikutan audisi musikal. Jadi kita pernah main musikal bareng loh. Iya itu ya, itu dulu lah. Tapi sekarang kan pengen lagi Kak. Iya ya sama. Aku juga pengen lagi. Lagi mudah-mudahan sekarang karena udah endemi mudah-mudahan betul, ya Kak. Betul. Jadi ada lagi kayak gitu ya. Kita main. Yang penting Mas Dani, Mbak Andrea ini adalah pemenang vokalis terbaik Purwacaraka Musik Studio yang pertama. Betul sekali. Tahun berapa tuh ya? Tahun 97. Tahun 97 kita udah 34 tahun nih tahun ini ya, ibu-ibu bapak-bapak. Ya ketahuan deh kan berarti umurnya di atas 30 aku nih. Jadi yang lain kalau misalnya sekarang juara yang vokalis terbaik, yang angkatan pertama ini alumninya yang pertama ya. Oke, kita panggil yang lainnya, ada Jane, ada Fesia, dan ada Latia. Ya, kita panggil menuju ke atas untuk bersiap diri dan memulai ya. Oke. Jen kayaknya nggak denger deh, Jen lagi asik. Lagi nggak apa-apa mas ini. Nanti kita panggil gini langsung. Ini sebelum mereka naik ke atas, aku akan terlihat yang paling pendek di antara mereka semua ya. Anak-anak zaman sekarang tinggi-tinggi banget. Oh iya Kak, bingung aku juga. Tiba-tiba, udah berapa? Lihat, masih lihat. SMP? Tunggu tanggal mainnya. Kita lihat. Oke. Silakan. Ini masih pada SMP pasti ya? Tuh kan, SMP ini aku. Gimana nasib aku Kak Dedi? Iya, aduh. Perkenalan satu-satu deh ya. Kalau misalnya ini ada Jane, ada Andrea. Jadi untuk yang baru datang pasti itu siapa ya? Lebih aware lagi ke siapa? Namanya siapa? Lebih sambil cek mic berarti ya. Apa? Cek. Ya, namanya siapa? Fesia. Latia. Lesnya di mana? Purwacaraka mana? Purwacaraka Lipomall. Lipomall, Kemang ya? Oke, sip. Udah siap semuanya? Oke, kita cek dulu keyboardnya Pak Purwa udah on? Mungkin belum ya, masih setting 2. Kita cek dulu keyboardnya. Oke, mic Jane siap? Udah oke? Halo? Aman ya? Aman ya. Oke, sip. Kita sambut yang meriah special performance dari Jane, Kak Andrea, Fesia, dan Latia. Featuring Bapak Purwacaraka. Tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi malam ini kami berempat akan membawakan sebuah medley dari lagu-lagu Disney. Jadi aku yakin pasti banyak yang tahu lagunya. Kalau tahu lagunya boleh nyanyi bareng sama kita nanti ya. Who you are, anything your heart desires will
Bubbles under the sea, since life is sweet here, we got to be here and share love.
Jadi eargasm sebutnya. Oh my God, keren banget. Tepuk tangan sekali lagi dong. Keren, keren. Wow, collaboration yang sangat-sangat bagus. Lagu-lagu yang sangat bagus ya. Oke, terima kasih sayang. Ya. Halo Jen, terima kasih. Sekarang waktunya yang sangat-sangat-sangat dari tadi deg-degan dan menunggu-nunggu ya. Inilah tiba saatnya untuk pengumuman the best performer, six the best performer untuk solo, six the best performer untuk grup ya. Kita panggil para dewan juri yang terhormat, ada Bapak Reno Krisna. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Reno Krisna. Ada Bapak Brian Pesot. Tepuk tangan untuk Bapak Brian. Cuma dua? Oke, ini dua juri yang mewakilinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak, Ibu, anak-anak. Kita sudah mengikuti acara Music Festival and Education Fair by Purwacaraka Music Studio dari kemarin pagi sampai malam hari ini, dua hari full. Kita lihat berbagai macam penampilan yang luar biasa dari siswa-siswi Purwacaraka Music Studio se-Jabodetabek dari segala jurusan. Kurang lebih 150 ada kali ya. Cek. Ya, kurang lebih ya. 100. Kurang lebih 150. Luar biasa. Dan semuanya berkesan buat kami ya. Dari yang sudah berpengalaman, kita sudah kenal mukanya sampai yang sepertinya anaknya baru kelihatan sekali ini, dan yang paling penting yang kita lihat adalah keberanian mereka untuk saya buka masker enggak apa-apa ya. Keberanian mereka untuk tampil di atas panggung, menyanyi di depan khalayak ramai yang biasanya mereka untuk tampil atau ngomong di depan 1-2 orang aja mungkin agak takut, tapi kemarin mereka bisa tampil begitu percaya dirinya di depan semua penonton. Kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita semua ya. Tentunya penghargaan setinggi-tingginya buat kakak-kakak instruktur yang sudah mempersiapkan agar siswa-siswinya tampil dengan baik. Berkali-kali kemarin kita diingatkan oleh MC bahwa spiritnya adalah untuk tampil dengan happy. Makanya judulnya Music Festival, bukan competition. Ya, karena kita pengennya semuanya kita happy aja, tampil dengan baik, tampil dengan percaya diri. Tetapi dari manajemen Purwacaraka ingin memberikan perhatian khusus untuk beberapa nama yang kami nilai, kami selaku juri bertiga harus memutuskan ada 12 nama dari 150-an performer itu, tapi kami tidak mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Semuanya adalah best performer. Ya. Jadi mereka adalah yang terbaik dari semua yang tampil, yang sudah tampil dengan baik. Jadi sekali lagi selamat buat semuanya. Ini adalah simbolis penghargaan dari PCMS untuk semua performer dari kemarin sampai dengan tadi sore. Kak Brin, ada yang mau disampaikan? Oke, saya akan minta Kak Brian untuk membaca kategori grup dulu, Kak. Grup dulu ya, silakan. Ingat ini diumumkannya berdasar random ya, tidak ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya best performance. Langsung aja. Ya, dari grup performance, the best group performance, yang pertama ada Joanka, Patricia, Devina, dan Malika dari PCMS Cibubur, vokal grup dari Cibubur, tepuk tangan. Yang kedua, Monica Rachel dan Cecilia Laura dari PCMS Kemang Pratama, duet gitar. Yang ketiga, grup performance Yunita dan Dina
dari PCMS Depok, duo vokal. Berikutnya ada Yunita, Bintang Atifa, Farel, Mesya dari PCMS Buaran. Selanjutnya ada Sashita, Keyana, dan Angelika dari PCMS Cibubur, vokal group. Dan yang terakhir, the best group performance, ada Kenes, Gausi, Yoselin, dan Joseph dari PCMS Karawaci, ensemble drum. Tepuk tangan buat semua. Tepuk tangan buat semuanya. Kalau ada perwakilannya mungkin dipersilakan maju. Diharapkan perwakilan untuk naik atas pentas. Dari PCMS Cibubur, Kemang Pratama, Depok, Buaran, Karawaci, dan Cibubur ada dapat dua penghargaan ya. Iya. Pemenang mendapatkan plakat dan voucher dari pihak Mall Ion dan gold dari Galeri 24. Tepuk tangan yang meriah untuk para sponsor. Selamat ya. Masih ada yang lain? Karawaci. Buaran. Depok. Berarti yang enggak ada Cibubur dan Kemang Pratama. Ada perwakilan kah? Oke. Silakan. Cibubur boleh, silakan. Sama Kemang Pratama, ada yang mewakili? Kalau enggak kita wakili dari ke Mbak Devi aja ya. Kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Purwacaraka untuk memberikan hadiah kepada 6 best performance group. Ya, hadiah berupa plakat dan voucher dari pihak Ion Mall dan emas dari Galeri 24. Kata Pak Purwa karena mereka di sini mereka harus perform katanya. Cibubur dapat 2, kebetulan selamat Cibubur. Oh iya betul. PCMS Depok selamat. PCMS Buaran ya. Buaran selamat. Karawaci. 1, yang 2 cuma Cibubur. Dan PCMS Cibubur dapat memborong 2 penghargaan. Selamat. Satu lagi Kemang Pratama diwakilkan ke... Oke, Kemang Pratama nanti kita akan sampaikan langsung. Ya, silakan kita coba berfoto bareng dulu sama Pak Purwa. Kemudian kita perform ya. Ya, selamat untuk para pemenang. Yang belum menang bukan berarti tidak bagus, tapi belum beruntung. Terus mencoba lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempatnya. Perlu diketahui bahwa tadi pembicaraan juri, perundingan juri cukup alot karena banyak sekali yang masuk kategori baik. Jadi kita benar-benar harus teliti, harus mempertimbangkan banyak hal. Intinya adalah yang tidak berhasil maju, kalian semuanya sudah melakukan yang terbaik ya. Selamat. Baik, saya akan lanjutkan dengan the best solo performances ya. Yang pertama dari PCMS Bang Barung atas nama Randy Atala, piano solo piano. Ya. Kalau ada perwakilannya mohon langsung maju aja mungkin. Oke, saya sambil lanjutkan ya. Yang kedua dari PCMS
Lipo Cikarang, Ragazzo Hakim, solo drum. Berikutnya dari PCMS Lebak Bulus atas nama Aditya Aziz, vokal. Berikutnya atas nama dari PCMS, wah buaran lagi, Gusti Nyoman, vokal. Lalu ada dari PCMS Cinere atas nama Raffi Susilo, solo drum. Dan yang keenam dari PCMS Kemang Pratama atas nama Veronica Raharjo, vokal. Kalau anaknya ada yang masih stay atau kalau enggak ada silakan diwakilkan dari PCMS Bang Barung, Lipo Cikarang, Lebak Bulus, Buaran, Cinere, dan Kemang Pratama. Veronica masih ada? Masih ada. Silakan naik sayang. Baik, cuma ada dari Kemang Pratama dan Buaran berarti ya. Kita simbolis aja. Nanti yang lainnya kita akan serahkan langsung ke cabang. Diharapkan kepada Bapak Purwacaraka untuk menyerahkan. Nah, berikutnya performance-nya duo nih, Beh, duet nih. Baik, kita berfoto bersama dulu. Pak Purwa, mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih. Demikianlah keputusan juri atas dua hari terakhir. Hormat kami, Dewan Juri Ryoko Perdana, Brian Samuel, dan Reno Krisna. Selamat malam. Tepuk tangan yang meriah untuk juri. Saya ingin mengapresiasi kepada juri juga karena selama dua hari dari setengah 11 sampai malam menilai tanpa lelah demi memberikan apresiasi untuk performer yang sudah memberikan penampilan yang terbaik ya. Again, ini it's not a spirit of competition, tapi fun. Jadi ada benar-benar yang penghargaan apresiasi kami kepada yang sudah bagus ya. Oke, itu dia. Tepuk tangan ah, biar semangat. Terakhir ini. Ya, penampilan last but not least ada band. Oh, keren banget ini juga lagunya. Vokalis ada Monica Dewi Angelina, keyboard Monka, gitar Ade Sarah, bass Moses, biola Niluh, piano Bapak Purwacaraka, drum Yoselin. Wah, bakal keren banget. Mereka akan menyanyikan lagu, memainkan lagu Don't Worry About a Thing ya. Ya, untuk para performer dipersilakan untuk menaiki panggung. Oke, untuk choir diharapkan bersiap-siap untuk penutup acara. Ayo para performer untuk menaikkan panggung. Cek. Komunikasinya.
Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Don't Worry About A Thing. Halo semuanya. Yang menyenangkan. Oke, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Thank you to all performer. Ya. Sampai sekarang waktunya choir sebagai penutup ya. Kita panggil Purwacaraka Music Studio Choir. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Purwacaraka Music Studio Choir.
Ya, ini dia Purwacaraka Music Studio Choir and all performer. Kepada para sponsor, kepada para orang tua murid, kepada all crew. Terima kasih sudah menitipkan anaknya kepada kami, mempercayakan pada kami. Terus semangat, terus belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tepuk tangan yang meriah. Keren.